Buen daripada negeri, daripada negeri aku. Reba. Ben ramah Tuhan, Tuhan ku. Tapi reba. Orang Tino ramah. Islam belakang. Tapi buka kepala rambut keriting. Mungkin apa lagi? Pajak gada. Orang miskin. Nak duit, nak duit cash. Nak ni ke hana. Nak itu nak ini. Jom bayar hutang. Lagi pajak gada. Cabut, cabut kelan dengan. Tak ada pajak gada. Kalau tak tubuh, lelap. Aku ganti dengan arahan Tuhan ku. Tuhan ku aku ganti dengan arahan. Orang tak ada piti. Bagi piti di arahan. Kalau tak pergi tubuh, dia jual. Hak pajak, hak bagian ni. Dia ambil hak piti dia. Dia hak bagi lagi, dia boleh balik. Mereka. Ni benar-benar aku buat. Kan? Bulan Rajab, sekali lagi mari bulan Rajab. Bulan Rajab orang Melayu, orang Kelantan panggil bulan Isra Merah. Aku tukar nama Tuhan. Daripada bulan Isra Merah jadi bulan Semayang. Kerana orang aku, orang-orang yang semayang. Orang-orang dok, orang besar-besar tak semayang. Gua dia besar dok. Kereta-kereta dia tak depan-depan hotel, tak pergi masjid malu nak. Tak kereta besar di masjid. Ya Allah, aku didik. Gaya aku, pegawai aku, supaya semayang. Apa nama ni? Kita tak sudah. Kita pegawai-pegawai atas dunia. Masuklah kubur, tidak pegawai dah kita. Aku ayat lagu tu pada pegawai. Bila masuklah kubur, tak tahu pegawai dua. Pencin pun tak ada licin. Bila aku besar lagu ni, maka Alhamdulillah. Lah ni Tuhan. Aku tengok kadang-kadang aku keluar. Jabat aku tengah hari di semayan. Alaban aku tengok orang ramai. Aku bersuka Tuhan. Aku rasa gemero, ya Allah itu aku ramainya. Orang semayan di masjid, Zuhur. Padahal Zuhur ni, saat waktu kemucuk tak panggil. Nak makan, pun makan tengah hari pun Zuhur lah. Nak pergi semayan Zuhur pun tiga tu juga lah. Nak makan, nak gaul Zuhur. Tapi orang boleh tinggal, jabat di semayan, apa makan. Di semua ni kesedaran yang ada pada pegawai aku, pada rakyat aku. Hasil daripada sebagian besar daripada aku. Aku suruh. Benar-benar gini perhatian macam ada yang dia nak jabat aku tu dekat Tuhan. Kemarin, pergi ke Tok Bali. Di resmi tu aku, apa nama ni? Pelabuhan. Amu sebutlah ucapan. Pelabuhan Tok Bali, pecah tanah kemarin. Boleh. Jadi simbah tahun 91. Abah pegang jawatan tahun 91. Tahun 90. Tahun 91 abah pergi menadap Tun Dr. Mahathir di Kota Jentera Menteri. Bawa surat, suruh surat Ahmad Berhormat Datuk Seri dan Menteri, saya bawa surat daripada Kerajaan Kelantan minta 3 perkara. Satu daripadanya pelabuhan. Pelabuhan dia menengung, dia kata patah Kelantan ni tohok, pecetek dia, cetek. Amba gak mari depan Allah. Cetek, bak puluh dan menteri. Ya, kabarnya dulu universiti. Tiba-tiba rakyat, buat jawab depan aku, air cetek. Dia fikir aku pakai serban tak reti ke mana. Aku sengaja pakai serban. Aku nak tunjuk aku ni orang pondok. Orang pondok ni disebut bodoh. Aku nak tunjuk tidak bodoh dah lah ni. Lah ni tidak bodoh. Tapi jawab depan aku ni ibarat kau tidak aku bodoh, dia bodoh. Air cetek ni, ambo tak kata apa tapi ambusnya Allah. Dia bodoh aku, kau dia nganyi kat aku, kau dia sedih bodoh. Dia bodoh ni. Apa nama ni, Trusen Swiss. Trusen Swiss di Mesir ni, 100 tahun dulu. Tika tu kereta sodok tak ada. Orang gali dengan cok. Jamaah Abdul Nasir kata, tok nenek kita gali dengan kuku. Kekal kuku. Waktu dia takmim, waktu dia apa nasionaliskan. Apa nama takmim. Dia kata, susah suwi ni kita mesti ambil kita. Jangan bui pada syarikat Perancis. Kenapa? Tok nenek kita gali dengan cok. Gali dengan siku. Hak tak ada cok, tak ada siku, gali dengan kuku. Jadi dunia lain, dunia ada, ada sodok, ada penyeduk. Siapa Perdana Menteri yang ajak wayak kat aku? Apa nama ni? Islam awak lolok. Sebab kita kata barat, kalau ubat kat ubat tiruan. Kita ada ubat tiruan. Jangan tangan harga 500, 50 ribu tu. Kedah ada harga 20 ribu. Orang beli jam nama kapat, tak ada kamu. Lalu ni mengikut ceritanya 50 ribu, 60 ribu. Tapi kedah ada radio berdua-dua. Kenapa? Radio tiru, ubat tiru, kak kenalan tiru, piti tiru. Islam tiru. Islam tiru lah.
Jadi boleh minta kuih, minta payah sangat. Nak pergi projek ke Kelantan, termasuk pelabuhan. Nak tunggu 21 tahun. Akhir jadi juga. Lepas pada kita, ambil sebut dalam ucapan. Di Kelantan ni ada kereta api. Dia dapat jaminan putih gitu lagi. Tahun 1901, orang putih buat kereta api. Dengan tak ada kereta api. Kita ada tahun 41. Belum pergi Jepun. Kapal terbang dah jauh sini. Ambil pergi ke India tahun 52 tahun kapal terbang. Turun di pelapin ni. Ingat lagi. Kita ada kereta api, kita ada kapal terbang. Di Kelantan dia ni ada sekolah kapal terbang. Sekolah kapal terbang, bekas kereta api, bekas kapal terbang, ada sekolah kapal terbang. Tamadunya, orang Kelantan. Orang ada kapal lagi. Bila ni pula ada pelabuhan. Kalau pelabuhan ni buat tahun 92, Ambogi tahun 91. Buih lalu 90, tak apa salah. Tapi pahamnya dah. Berdeki. Orang kata, Islam tak boleh, ni Aziz kata boleh. Orang kata Islam ni huru-hara, Islam ni Aziz kata tak huru-hara. Malah ada buih-buih. Tak betul dah. Tapi Tuhan dah. Jadi 21 tahun kemudian baru boleh pelabuhan. Ya, para hadis semua kita duduk sebagai hamba Allah. Bukan hamba Perdana Menteri, bukan hamba Menteri besar, hamba Allah. Belum subuh kita bangun sembahyang. Ya Allah, dia titik air mata sekali ya Allah itu aku. Dia banyak-banyak doa buat Nabi ajarnya ialah Allahumma alaika bi zalamana. Allahumma alaika bi man khanana. Allahumma alaika bi hadhihi al-hurmatan. Ya Allah, pada orang buat kena pada aku. Tolong tengok sekejap. Hei Tuhan, pada orang yang mencabut air muka aku, tolong tengok sekejap. Hei Tuhan, pada orang yang mencabut amanah, cabut hot amanah, tolong tengok sekejap. Benar-benar kita banyak. Nabi kita ajar, dalam masa kita baca kunut. Kita ada kunut nazilah. Kunut nazilah makna kunut, dia ketua bala. Bala ni, bala paling besar sekali, bukan kemarin ada. Bala paling besar lagi orang Islam, tak ada Islam. Dia fikir Islam ni semayah, puasa buat masjid. Itu dah, tak boleh ajar kamu Islam ni, kau yang buat. Buat masjid. Buat masjid ni papek ada piti. Boleh buat masjid tak apa. Tu masjid Al-Bara'ah. Masjid Bara'ah di Bandar Kota Baru. Waktu mau buat kita, ambil minta Cina. Cik, apa ni, apek. Saya buat masjid ni. Awak boleh beli pasir? Boleh? Boleh beli keloli? Ah, boleh? Boleh beli nasi buku pagi-pagi orang pakai je? Boleh? Siapa dia ada duit, kita boleh minta daripada dia buat masjid. Dia, masjid Al-Bara'ah yang ada di Kota Baru tu, Melayu pun buat, Cina pun buat, siapa dia ada, Tokpek pun buat. Siapa dia ada duit boleh masjid. Tapi masalah masjid terkejap berapa? Masjid ni kira nak ambil dia kontraktor saja ke? Ataupun tempat jumpa hamba Allah. Bukan jumpa orang Melayu. Orang Melayu lain, hamba Allah lain. Orang Melayu yang jadi hamba Allah, Alhamdulillah. Tapi orang Melayu jadi hamba syaitan, ni payah basuh ni. Tak apalah, selagi ada dunia ni adalah syaitan dan belakang yang putus. Selagi ada dunia, ada belakang, ada syaitan. Jadi kita nak cari dunia, tak ada syaitan seorang pun, tak ada. Ketika tu boleh lebihkan. Masa kita duduk atas dunia ni, kita ingat syaitan dan belakang ada. Apalah-apalah kita nak cari. Supaya dalam kita ada subuh. Orang askar, tua askar, kirim para cuk, kirim askar payah terjun. Aku ayat, dia ayat ada. Aku nak terjunmu di kawasan komen ni. Pak Umut turun ni sengaja aku buat turun mu Pak Komen ni. Tempat ada bom, tempat ada gapo. Tapi kalau mu pergi betul aku ni, mu boleh jumpa. Mu boleh pergi ke tempat yang aku nak minta mu pergi. Tapi mu nak turut putar aku. Apa itu juga? Islam. Islam ni ajar pada kita ke dunia ni ada syaitan, ada bekat. Tapi kalau mu pergi betul aku ni, insyaAllah aku sampai ke syurga. Gapo dia betulnya? Yalah, Quran. Quran ni mu cari duit banyak mana tak apa. Tapi mu tidak akan masuk dengan aku. Kalau mu turut Quran. Mu nak politik. Tak mana sekali tak apa, mu tidak akan masuk neraka. Tapi kalau nak turut Quran, mu nak laki bini tak apa, mu nak kau retina tak apa, nak jantan tak apa, nak gapo tak apa, tapi syaratnya tu betul ni insyaallah muslim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا
وبارك لنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعدودنا ودينا وأنفسنا. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فكثره وإن كان كثيرا فهونه. وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما آتيت بارك الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat dan rahmat sekalian, speaker corner pada pagi ini kita bersama dengan Pak Lokman.